Kages. Terima kasih untuk Mak Jah. Nyah, iki Bunda siji, Mbak Repa siji. Kowe kan kakak sendiri. Ya Allah. Aku pengen mangan macan. Kenapa kok malah Bunda sih? Kenapa kali aku nungguin? Tete nangis ya aku. Astagfirullahaladzim. Ane Bunda nangis apa? Ndak barek pamu ning ngono. Terus Bunda kenapa nangis? Lagi kenapa nangis? Enggak ngono maksudku. Aku gak tahu anjir, entuk berkat masa dewe-dewe ora tahu. Mak jahin sakno kowe li. Kau melok nangis sisan pura. Kamu nanya apa? Aku nasa drama kan, emang dulu tiga iman kena mo, terus dikirim iki, terus dia nangis, aku melok nangis. Kan, biasanya kan, maksudnya, biasanya kan aku cek sama omah antara begini. Mak jah kan roh. Biasanya ini wang-wangnya nak ingkai iki ya wes. Bu Yuni sama siji, Mbak Dewi sama siji, Mbak Yi sama siji, ngono. Lah iki kok dhewe-dhewe, entuk aku dhewe, Bunda dhewe, Mbak Bu Yuni dhewe, Mbak Yi dhewe. Iki entuk papat wae. Mak jan ke sana kowe. Ternyata lho, Masya Allah, iki tirone. Iki winuk tirone. Pak Silo ambek Mas Dodi, yo. Bukan bermaksud apa-apa, guys, Mas. Lanjut, apa nih? Ini udah terharu lah ya, pertama kali untuk Kironan. Terus dia ngomong, gue jadi imangan maja. Aku langsung terenyuh. Jadi gue langsung tersentuh aku. Aku kira sebetulnya nangis, porok iman. Sabar ya. Sabar adalah kunci kesuksesan. Amin. Gue suka iso apa ya, capek. Ya sini lagi iki wong-wong iki menangis iki akhirnya juga gak bakal berkata guys. Di balik itu ada kisah yang pilu. Cuma gak perlu di share. Cuma kita harus tetap smile. Oh guys, tetap smile. Coba kuyu. Aku telah mulai. Cemel sih oh. Gak iso. Gak ada bangun ke nangis. Bude udah malah nangis deh. Jejer-jejer telur gini deh. Anak-anak seng menyentuh nangis sih gak. Masa orang anak popo nangis adalah di wong gitu. Kenapa deh? Eh terharu aku dikei bancaan mae. Dikei mae. Terus harus ngomong gini bo. Aku dikei mangan mak jabak. Aku langsung nangis. Kan lo bisa repang ya. Ini duwe kata dewe. Maksudnya sebang oma-oma saya itu juga. Terus iya. Karena aku aslinya ya tawani. Boe tawani bunda. Melok kakak kena emoh. Mau melok kabe. Aku pengen dia pedewe. Coba kan kita pedewe. Ya mau sih jadi. Tahu ya. Tahu ya.
karo Pak Uta ya. Om aku wis sama Pak Lurah, om minta bantuan kono guru. Wis pernah pemerintah pendidikan ngono. Mas kakak Dewi kan biasanya kan nek mau di bawah masih 20 tahun kan biasanya kan anak ini kenapa? Di luar prediksi BMKG. Ngono lho, guys. Maksudnya ngono. Bisa ngerti tuh bantuan-bantuan. Mayan lho bantuan saiki, sumpah. Wong biyen aku tahu entuk ning gone SMP, KIP kae yo. Kuwi entuk apa jenenge 500.000 Mas Am. Nggak gue saya pengen bantuan apa sama mama. Aku mah rene perkara golek rezeki ngene lho, Dik. Anu, Bu, tolong ning nguri, Bu, untuk apa berkah. Terus tak ingok oleh yo nek nangis. Aku mangke ape nguri nganti gak tega. Wis tak siapno, ape tak jak noto ku lho, Dik, koper. Iya, Bu. Iki yo kok ono kremak ta iki lho. Mas matur nuwun Mbak Majah, Bro. Wis terima kasih banyak Mbak Mak. Maksudku kan biasanya nek wong-wong ngekeki kan mesti aku ngomong-ngomong dhewe. Jadi mesti dipikirnya ya wis sak omah kene sama kono wong telu ngono lho. Lah iki Majah kok berinisiatif Mbak Repa dikeki. Iya yo, aku bayangno kok anak terlantar. Dulu arah dibuang iya televisi novel ya kamu membayangkannya aku weh kan dibuat sopo banget weh kan dibuka tapi sopo kok orang sih mau takut jadi murah-murah dewe aku main slot dewe murah-murah gue gak bisa banget aduh rep matur suwun mak jah boleh menune ngeri guys lo enak iki lapis lapis iki lapis mak jah ngeri banget enak banget gila momok tempe oh tempe ini mak ayu koyok sing apa nih ide ya diketok ini langsung plek-plek ngene yo guys nek ning kene kan biasane mak kan diketok iki jadi kotak-kotak kan yo selawon saya pun ya mbok mungkin mie dia ada ide we iki kape ra sedeng makane dia ada ide we ngene Masyaallah, Mas Jah, gara-gara jenengan mak langsung nangis. Alay trewong kene iki ki alay. Apa nek iki? Oh, nangis nek. Bener cari bayi. Kembang. Kembang. Sampai gede guys kembangnya orang mau kasih ya kak motoku mek loro iki. Iya, iki jadi om tua makan inceng jadi. Aku mesti tak inceng sopo, tak delok di dono inceng. Mudah bawa. Jambiro lagi, ya Allah. Yo, jambiro nangis yo. Yo, ngiter ya ni. Jadi aku mau makan enak ya dulu. Yo pasta, walah bayar ni berat. Makaroni, gila. Pecel tuh kayak apa? Enak aslinya pangananku bunda ya sing alay. Jadi aku makan ini. Kenapa ada lagi makanan enak deh? Bayang no anak terbuang kan lepas. Tak jeli. Ceritanya sama ini yo. Anak terbuang suatu ketika dekne dadi wong sukses sampai diparani wong tuane santek emoh yo dek yo. Lah iya aku yo ngono kok merasa aku wis mbok buang wong tuane sampai ya Allah aku ki ibumu ngono. Enggak kan ibuke tau muni nek wedek mire kok ono ki wis seneng mesti diharapkan tapi mati ae ngono lho Mbak. Mesti aku banyak banget kasus ngono kayak dunia nyata. Aku pernah rame TikTok. Jadi ibu iki tuku omah selingkuh, mbah selingkuhane ya. Terus selingkuhane iki ternyata apa jenenge? Apa dhewe diguwak, ibuke kuwi diguwak, mase wis gak kanggo, wis gak dikanggokno diguwak lah. Ibuke iki bali mulih dan ternyata pas mulih iku bapake wis meninggal karek anake. Walah wadi sok dibuntak-buntak masan. Kan ibuke lek, ibuke mantuk. Kowe wis ra ibuku ngono kan. Maksudnya kan jenenge anak ndek rasa brontak ya, Mbok. Iya. Brontak apa jenenge rono iki dengan tujuan apa njaluk warisan. Kuwi. Makane kuwi yo anake asuhan kuwi wis rambok minggat kok kene.
aku ibu aku kalau ngono durhaka arep buya arep suta durhaka lah ngono intine ngono lah pokoke nganggo basa Sunda wong Sundoran kono mesti saking hatine anake iki terluka yo kan mesti dekne ngopeni bapake ngono kan sampai akhir hayate sedangkan ibuke malah pergi dengan pria lain ngono kuwi dadine makane kuwi ngelukas banget dan kuwi rono buane mau penjaluk warisan ibu itu masih ada hak di sini warisan jadi bayangno aku yeah. Dadi masih memang yo ngono cah pomo yo maksudnya kan kehidupan nyata yo saiki yo kene wis ngopeni bapak sampai akhir hayate terus asete kuwi maksudnya mau tinggali warisan mau omah yo ceramun omah gue dingin tempati, wih jadi apa direnggut sama ibu eh, wih tak, maksudnya juga ibu tiri, ibu kandung, tapi tetep kan, dua rasa luka nih hati nih, uang nih masih luka nih hati nih begitu dalam, mesti apa yang ikhlas, mau yang tetep dua rasa kok abot, tapi jeneng yang menusuk kan saya harus memaafkan, tapi tetep mesti enek sih jeneng yang gundul nih hati, baru salah ngono, jadi rasanya ngono. Jadi gue enak guys, kisah-kisah no, visual novel gue yang ngangkat ceritanya uang iso go do, iso biasanya ini bawa sidik-sidik itu terus direnovasi ceritanya biasanya kalau kisah yang ngono kui terus ditambahin ben alurnya lebih manis makanya gue ada mocolah deh ketoknya melok di dalamnya ini kayak kok terbawa ya ayo bisa gini nek jenengi anak do jenengi anak ki orang nek salah maksudnya anak ki kan nek wis kadung di berbentuk janin lahir anak ki tidak minta untuk dilahirkan orang salah nek anak ki kadang nek terjadi koyo perceraian apa sing salah ternyata wong tuane anak ki gak salah tapi kadang jek ke bawa-bawa sampai terkadang sundul penuh kayak wah kegeseran cerita aku udah ingin nemu orang di tok nih apa jenenge kui ibu yang minggat neng Belanda atau bojo kono terus ngaku nih ijek perawan wah kegeseran sundul tuh nang gak biduk ya aku makanya kui kayak ternyata di luar sana masih banyak orang-orang sing kasusnya ujiannya luwes-luwes soko kene ngono. Jadi jangan merasa dirimu paling ujiannya ya wabut men aku pembayar beras ora iso ngono. Aja ngono guys, ternyata di luaran sana iki cek wake wong sing ngono. Iki lengkap aku pe buka cerita guys. Iya weh. Ayo gak cerita. Nek kisahku nduk paling boleh dikek kisah novel di Dewi yo. Ayo yo, Mbak. Pertama, mari repa gak ning kene yo bludek angin zaman biyeri intak ya Allah dok ih gak usah aja gak usah nama saya jadi mau keluar maksudnya kan kita intan kena apa sampai kalau dulu trauma sih paling kuat di intan Bunda, engkau darani walah kita menyalah-nyalahkan salah satu pihak tidak yo sama sekali disclaimer tidak. Aku tidak. Ini hanya keluarga yang tahu. Aku sih jane iki ape melok nangis tapi delok ini bunda enggak tahu yo. Wes. Setiap anak yang memiliki ketraumaan iki mesti nyembuhane kudu ana. Sumpah tenan, karena apa? Karena kok dia dipaksa, kok kudu wis teh gelem ndang gage danganan gak ngeraiso. Ya, karena apa? Ndekne kalau nge-trigger ke belakang. Nge-trigger ngene. Wah, moh aku kok ngono neh. Moh aku ngono neh. Jadi ngono. Makane kuwi harus setiap langkah ndekne iki kudu dialon-alon, gak iso langsung mbok kowe kudu langsung isi soal ngono gak iso. Cara mana jerene kan harus memaafkan orang secara langsung yo. Saya yo lah dimaafkan. Tapi nek aku gak iso yo kan kudu lawan maaf nang wong. Memaafkan orang kok yo wis lah. Tapi engko enek gundule ne, engko majune. Dadi alon-alon gak usah langsung saduk saknya. Seperti itu pemirsa. Wis oh, ndanda. Wis tak gawekno cerita wis. Yo. Udah kita nangis ki kaya apa yo. Meripati ilang. Aku mata ni lo jadi mata ni bunda kan cenderung sipit sipit kan cenderung
Dadi nek nangis ki ilang, guys, ilang lipetane. Nek kadang ngene lho ya. Apa ngene iki maka suatu hal sing sepele ya, Mas Teh. Tapi terkadang ini mengingatkan sesuatu yang lalu. Terkadang aku nangis gak iso meneng, Mas Teh, terus bayang iki sing pernah terjadi ngono dadi nek kayak piye ngono lho, aku tetep iso menang. Nah, aku kenapa setiap loro nangis? Kenapa maksudnya? Kenapa aku setiap loro nangis? Soale keeling pas kae perjuangan nem ke nyembuh no dhewe. Yes, ke bangkit dhewe. Aku pernah loro maksudnya iki ape kejang sumpah. Aku lowo mas di sekolahan, yo walah awakku gak kuat apa-apa ya, Wak. Wis mari ngono. Aku ngomong nek kancaku, enek Cici, enek Oca mbek Bella. Cici capel, aku tak nang mam yo, aku yo ngono, aku mau nang tapi turu aku yo ngono. Iki panas kuwi ternyata dicek Cici piro ya, Jal? 39,9 atau 40. Ya aku nek dilongkas kok gak kejang, Mas. Terus aku ngomong ngene. Aku njaluk paracetamol ae aku yo ngono. Kuwi panas awakku tenan. Panas lemes kabeh. Ini kok panas apa ndek jenenge? Iki panas tinggi yo. Panas dada. Tulang-tulang iki kok kuwi engko lemes engko lewinu. Kok apa rasane? Kuwi aku wis mak. Ya Allah aku nyuwun apa seger waras jenengan ya Allah tulung aku ya Allah aku moh. Kuwi pikiranku apa? Aku mandi sesuk. Sumpah. Pikiranku ya Allah aku coba patahin saiki aku sih pengen urep aku sih pengen nyeneng nama aku dewi aku ngomong ngono terus kemarin mana ambek cici ambek Oca dikei paracetamol terus aku digawein teh terus aku dikompres banyu adem soalnya saking kemutuke awakku gue mang wana terus kemarin mana kan izin kan lah terus kemarin mana sih nih terus balik sekolah neh aku nih ngomai cici ambek ibu terus mari ngono ditakoki lah. Oh, ini bapak mandi, ibu mandi. Ngono lah ya, Pak. Terus wes aku terus bagi ibu ngomong ngene. Kuwi ibuke apa jenenge sing selalu apa jenenge tak apa mesti perkataane sing selalu terngiang-ngiang ning aku. Wes ando ora apa-apa ngono. Sok kowe bakalan sukses ngono. Apa jenenge ngadeg-ngadeg dhewe tanpa mesti dalam arti kayak biasanya kan nih suasana aneh kan mesti kayak ibu bapaknya kayak dilebok no neng pekerjaan apa no ada ya masa dilobi no no tapi bakal so sukses dewi ngatek dewi nih si kenem kui kata nih wah sumpah aku jadi makanya nggak setiap lorong kayak rasanya kayak ya Allah kuni aku saya sok piye ngono makanya kui selalu nek mau pas jadi apa nek pas lorong aku mesti nangis yuk kui guys alasannya karena karena kayak setiap lorong langsung keinget nih masa-masa yang menurutku kue adalah ya lumayan sedih lah untuk kehidupanku tapi nih menurut kalian ini alay ya wis maaf ya wis sedang penutupan emang harus biru gak ada alay udah gini udah bu ya aku tuh nangis soalnya aku nangis cocok kamera lah kan nyalwa kan yang pengen dani nih itu berkat asli kok kue tok i dah yo alay kok kayak aku nangis aku padahal mau sawai mangi mau lagi yo padahal mau apa unboxing berkat deh yo pertama kali mbak Ripan tuh berkat asli pengen dong kok tak beda menangis agak apa kok isu wes kok wawa, aku sepegel nangis terus temangan aku. Ya wes nang mangan ben warek, ben gak isine tenaga nih. Yes, pemirsa, segitu dulu konten kali ini. Dinantikan konten-konten selanjutnya. Segala kalah seru berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasi. Alhamdulillah, dukun tinongo, moga-moga diberikan seger waras. Panjang umur saya selalu diberikan kelancaran, dijauhkan dari para bahaya dan juga musibah. Saya lagi sakit, semoga cepat sembuh. Saya belum diperemukan jodohnya, semoga cepat diperemukan jodohnya. Untuk pejuang keris dua, moga-moga diperemukan yang soleh-solehah yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua ini. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Jika ada salah kata, tindakan atau perilaku yang tidak berkenan di hatinya pemirsa semuanya, kita semua minta maaf yang sebesar-besarnya.
dari konten bawah dicupu api di gua atau LA. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.